الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا لله، صلاة وسلاما على رسول الله سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه أولياء الله. الحمد لله، segala puji bagi Allah. Allah ya jami', Allah yang maha mengumpulkan. Allah kumpulkan kita pada pagi yang barakah ini, di bulan yang mulia ini, di sebuah taman syurganya di atas muka buminya. Dan kita insya-Allah mudah-mudahan di kalangan sebaik-baik makhluknya dan juga sebaik hamba-Nya. Amin ya rabbal alamin. Dan insya-Allah kita diberikan kesudahan hidup yang sebaik-baiknya, iaitu husnul khatimah. Dan mudah-mudahan kita semua juga akan pergi ke tempat hakikat, tempat yang sebenar kita, iaitu negeri sebenar kita, iaitu di akhirat kelak. Dan kita akan berakhir di syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pujian-pujian semuanya adalah untuk Allah. Pujian-pujian segala-galanya adalah bagi Allah yang selayaknya. Sekiranya orang memuji kita ini kuat, maka ingatlah Allah yang qawi yang beri kita kekuatan. Sekiranya orang memuji kita kreatif, pandai, buat itu, buat ini, ingatlah bahawasanya Allah ya musawwir, yang maha kreatif, yang beri kita ilham, kreatif, masak, buat rumah terbuka, sedap masak. Kan? Kita ada ilham, orang puji pula rumah kita cantik, pandai susun, bersih. Semua itu hakikatnya, pujian itu adalah untuk Allah. Kemudian orang kata pandai jaga anak, contohlah kan, anak berjaya ni, anak hafiz-hafizah ataupun jadi doktor. Yang jaga anak kita hakikatnya daripada kecil adalah Allah. Allah ya Hafiz, ya Muhaimin, ya Wali. Allah yang maha menjaga, yang maha mengawasi, sampai anak kita selamat sampai sekarang. Pergi universiti berapa bulan balik selamat, pergi luar negara balik selamat. Bukanlah asbab kerana ya usaha kita adalah doa, tapi hakikatnya Allah yang jaga. Kemudian subhanallah, kita sehat dan kuat sampai saat ini. Allah ya salam, Allah yang maha sejahtera, Allah yang maha beri kesihatan, kekuatan kepada kita. Kemudian kalau orang puji kita bijak, ada ilmu, kita pandai dan sebagainya, itu adalah Allah ya Alim, ya Hakim, ya Rashid. Semua itu nama Allah Asma'ul Husna kan? Allah yang maha mengetahui, Allah beri kita ilmu, sikit sangat ilmu kita ni. Kemudian Allah ya Hakim, yang maha bijak, Allah beri kita sedikit kebijaksanaan. Kalau siapa yang leka, siapa yang lara, siapa yang terpesona dengan kepandaian diri sendiri, dia telah pun seolahnya menafikan kekuasaan Allah, telah menafikan pujian itu hanyalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana pada jemaah sekalian, pada saat ini ramai mana orang yang bijak boleh bertukar jadi sebaliknya. Orang yang sehat, kuat, yang qawi, bagi dia kuat, kemudian dia sakit, terlantar, kaki dipotong, strok dan sebagainya, hilang terus kekuatannya. Masya Allah. Ramai mana orang yang pandai berkata-kata, tiba-tiba Allah mengeraskan lidahnya. Sebab yang bagi berkata-kata juga Allah yang mutakallim, Allah yang maha berkata-kata. Dan Allah beri kita pandai berkata-kata. Subhanallah, Allahu Akbar. Kita lahir dulu tidak ada apa-apa kan. Kita lahir bayi tu, cuba tengok baby tu kan, nak makan pun tak reti, bercakap tak reti, tengok pun tak nampak lagi. Kemudian bila kita dah semakin besar, kita dah pun jadi kanak-kanak, Allah yang qawi kuatkan sendi, kita boleh berjalan. Allah yang mutakallim bagi kita boleh bercakap 2 tahun, 3 tahun pandai bercakap kan.
Allah Ya Basir, cukup 6 bulan baby, masa kita baby dulu, kita dapat melihat. Allah Ya Basir bagi kita melihat. Kalau masa baby, panggillah anak yang baru lahir 2-3 hari, dia tak berpaling, betul tak? Tapi lepas beberapa bulan, dia dah pandai cam suara, Allah Ya Sami' bagi pendengaran. Subhanallah. Tapi ramai mana manusia, bila dah semakin bijak, Allah bagi makin bijak, makin bijak. Kata-katanya sangat kurang baca Quran. Matanya digunakan sangat kurang untuk melihat kebesaran Allah. Dan kekuatan badannya pula sangat kurang untuk digunakan untuk beribadah kepada Allah. Kaki yang asalnya lembek tak boleh pun nak berdiri. Akhirnya boleh berdiri, sangat sekejap berdiri untuk solat. Sangat sikit berjalan menuju ke majlis-majlis yang Allah cintai. Majlis ilmu dan sebagainya, masjid rumah Allah dan sebagainya. Subhanallah. Itu sedikit mukadimah ataupun muhasabah kita. Hakikatnya diri kita ni hanya terikat dengan nyawa saja. Bila dah putus je nyawa, semuanya lemah lembek, semuanya tak ada apa-apa, tak boleh melihat, tak boleh mendengar, tak boleh apa-apa lagi. Kerana itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, auzubillahi minasyaitanir rajim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari yang tidak ada apa-apa manfaat, tidak ada apa-apa, tak ada apa-apa dah yang boleh membantu kita, yang kita ni tak ada nilai apa-apa dah ketika itu, kecuali Allah kata yang pulang, yang jumpa dengan Allah dengan jiwa yang selamat, jiwa yang sejahtera. Subhanallah. Jadi alhamdulillah, pada pagi yang barakah ini saya ucap terima kasih kepada Ustaz Nur Azman di atas jemputan ni. Ustaz Nur Azman selaku pengasaslah kepada Imtiaz ni. Kemudian saya tengok orang yang sama juga, subhanallah, istiqamah para wanita, kebanyakannya muslimah lah yang menggerakkan. Maksudnya AJK-AJK ni, Imtiaz ni, muslimin pun ada, ustaz ada, masya Allah. Kemudian yang menghidupkan majlis ni pun ramainya di kalangan muslimah. Ni datang sendiri ke suami hantar ni? Masya Allah. Ya, suami istiqamah hantar isteri, bagus juga tu. Gigih dia kan, hantar, lepas tu nanti dah siap cakap mak. Lepas tu dia nunggu kat bawah tu kan. Itu bahagian istiqamah dia. Dan itu bukan mudah, ibu-ibu sekalian. Seorang suami nak istiqamah, bagi izin pada isteri. Amin. Amin. Istiqamah nak sabar tunggu dalam keto tu kan tuan. Dengar tu, dia luar perasaan sekali. Kata habis pukul 10. Tengok-tengok pukul 10 tak turun lagi. Lepas tu bila suami tanya kenapa lambat, ustazah sudah lambat, padahal dia leko bual, dia leko borak tu kan. Tapi ya Allah, orang lelaki ni kan muka seposen je kan. Maksudnya sabar je lah. Istiqamah orang lelaki sabar menunggu kita. Bukan mudah ya. Kadang-kadang saya cakap dekat suami bang, dia menghantarkan nanti pukul 10.30, paling lambat 10.30 sudahlah ni. Dia memang dah set dalam kepala, pukul 11 belum tentu. Sebab itu saya pernah berapa kali menunggu dia pula. Rupanya menunggu ni setengah jam tu pun rasa lama. Menunggu satu jam lagi lama. Saya kata, ya Allah, istiqomah dia dengan muka seposen, macam tak ada apa-apa, padahal dia menunggu tu bukan sekejap dengan budak-budak dalam kereta 6 orang tu. Huru-hara begitu begini. Tapi bila kita datang, dia buat muka biasa. Kita cuma cakap, minta maaf ya sebab lambat. Bukan lambat 10 minit, 5 minit. Kadang 1 jam. Sebab apa, lepas habis kuliah, orang nak ambil gambar lah, orang nak salam lah. Macam tu kan, jadi lama. Jadi subhanallah, alhamdulillah. Selawat dan salam buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya insya-Allah pertemuan kita pada pagi ini disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipandang oleh Allah dengan pandangan pengampunannya, pandangan rahmatnya, dan Allah sedang memilih kita semua untuk kekal berada di jalan ini istiqamah sehingga akhir, sehingga ke syurga Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan pada pagi ini juga pertemuan kita disaksikan oleh para malaikat rahmatnya. Kemudian sudah tentu insya-Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu kita berkumpul menyambung perjuangan baginda.
menyambung perjuangan bagaimana nak istiqamah di jalan ini, menuntut ilmu, jalan-jalan yang kita korbankan masa dan tenaga kita untuk agama Allah Subhanallah. Para jemaah sekalian, kita ni memang kadang-kadang kita sebut kita ni penat. Sama ada penat datang kuliah, penat balik kuliah, penat. Kemudian penat terima tetamu, penat tak? Penat tu, orang yang tengah hidang-hidang tu penat tu. Lepas makan kenyang kita balik, dia orang ngemas pula, betul kan? Kita buat rumah terbuka jemput orang datang, penat. Layan orang, masak, pergi beli barang dapur, apa semua, penat. Bayar bil tu rupanya banyak kan? Bayar, bila bayar tu memang kita penat. Tetapi perasan tak, penat kita di Malaysia ni, penat kita sekarang ni, penat dalam suka, penat dalam penat-penat makan kenyang, penat-penat tidur lena. Kita penat dengan perkara yang happy. Faham tak maksud saya? Memang kita suka, kita seronok berbanding dengan penat saudara kita. Malam tadi saya baca berita dekat Sudan. Sudan ke dekat mana Sudan? Yang mana lebih daripada berapa puluh kanak-kanak perempuan di sana di dan kalau bahasa lembut sikit apa ya? Di nak sebut apa ya? Mereka didera sampai mati dan mereka juga di mereka didera sampai mati dan mereka dalam tempoh penderaan itu, kanak-kanak perempuan ini sepanjang tempoh itu diperkosa. Ha, diperkosa. Kesan perkosaan sangat dahsyat dan mereka mati kebanyakannya kesan daripada penderaan seksual yang sangat teruk. Kemudian kita tengok perkara ini berlaku di banyak tempat di dunia ini, yang mana wanita-wanita diseksa sangat teruk, para lelaki diseksa sangat teruk. Uyur contohnya lebih kurang 1 juta ya, dalam penjara, yang mereka diberikan seksaan yang tak terfikir dalam fikiran kita. Mereka cuba apa bentuk seksaan sampai di setiap penjuru, setiap kulit, inci kulit tu macam-macam bentuk. Ada kesan apa? Nak kesan apa? Kesan paku, kesan pisau, kesan kuku dicabut hidup-hidup, kesan ditoreh, kesan apa? Mereka seolahnya duduk fikir apa lagi penyeksaan yang boleh membuatkan orang Islam ni rasa terseksa. Dan mereka bukan nak suruh mati, kalau mati tembak air terus. Mereka memang seronok tengok diseksa dan mereka duk fikir hari ni nak buat bentuk penyeksaan apa pula. Ha, yang ditahan syariah ke apa ke, subhanallah. Para jemaah sekalian, mereka penat menahan kesakitan. Bila nak habis ni sakit ni, mereka penat menghadapi kesedihan kehilangan orang tersayang. Mereka penat menahan lapar. Kita bulan Ramadan lapar, patut kenyang-kenyang-kenyang lepas buka puasa. Bulan Syawal tak tahulah kenyang-kenyang. Penat sebab makan banyak. Masya Allah. Nak sebut penat kita di sini, penat-penat tentang bergelumang dengan dunia, bergelumang dengan nikmat, penat kita dengan nikmat. Penatlah hari ini 5 buah rumah pergi berjalan. Nampak tak penat kita sebab apa? Tapi mereka penat dalam erti kata penat yang sebenar-benarnya di dunia ini. Dan insya Allah mereka dapat rehat yang sebenar-benarnya dalam kubur besok. Rehat sebenar-benarnya di padang mahsyar. Mereka masuk syurga tanpa dihisap dan mereka dapat tempat rehat yang hakiki di syurga Allah. Jadi apalah sangat mulut kita ni kadang-kadang suka sebut penat. Betul tak? Penatlah bang saya pergi kuliah tadi, balik tak masak langsung. Penat itu, penat ini. Sebab apa? Sebab kita kurang syukur dan kita kurang menyedari hakikat penat yang sebenar. Kita sebenarnya belum betul-betul penat buat kerja Allah. Belum betul-betul penat buat kerja dakwah sebenarnya. Kita belum betul-betul penat belajar Al-Quran. Kita belum betul-betul penat untuk zikir. Zikir setengah jam kita dah ngantuk. Kita belum betul-betul penat untuk kiamulai dan sebagainya. Jadi Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita buat pada pagi ini Allah terima sebagai salah satu kepenatan ataupun tak penat sangat pun sumbangan kita untuk agama Allah. Kita sama-sama baca selawat sikit kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan nama kita diangkat ke langit, disampaikan kepada Rasulullah selawat dan salam kita tadi. Yang kita sebut tadi selawatlah. Kita ada bagi salam tak tadi tu? Tak ada. Kita tak ada bagi salam. Kalau nak bagi salam, baca tahiyat daripada awal lah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Yang pertama kita selawat kepada Allah. Maksud selawat pada Allah adalah kita mohon rahmat kepada Allah. At-tahiyyat maksud dia apa? At-tahiyyat maksud apa? Ha. Duk baca pagi tadi kan? Duk baca berapa ribu kali dah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Apa maksud at-tahiyyat? Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, sesungguhnya solat itu adalah bentuk komunikasi, bahasa kita sekarang adalah bentuk kita bercakap dengan Allah. Lalu Nabi kata, fahamilah apa yang kamu katakan, apa yang kamu minta, apa yang kamu bicarakan dengan Allah dalam solat. Itu salah satu daripada hadis Nabi ya. Kita hari ini semayang berapa puluh tahun ni, umur dah 50, 60, dah tak lama nak mati dah ni, makcik-makcik sekalian, bapa-bapa sekalian, betul tak ni? Tak kira siapa ni nak hidup nak mati ni. Kalau boleh, kalau tak ingat lagi bacaan dalam solat, tak faham lagi bacaan dalam solat, jangan mati lagi. Seolahnya macam tu lah. Kita penat ke nak hafal maksud bacaan dalam solat? Penat ke? Susah. Ha. Benda ni subhanallah antara perjuangan kita. Yang mana kita nak faham tentang hakikat solat dan faham maksud dalam solat. Kalaulah ada satu grup ataupun satu kuliah yang memang dia buat satu kumpulan untuk faham tasmik pula apa maksud bacaan dalam solat, dan lulus, barulah boleh keluar contoh daripada grup tu. Bukan keluar apalah, maksud barulah lulus. Perkataan at-tahiyyat tu pun ramai orang tak tahu maksud. At-tahiyyat maksudnya segala penghormatan. Ha. Tahiyyatun bi tahiyyatil Islam, biasa orang sebut. Kita dihormati dengan penghormatan, kehormatan Islam. At-tahiyyat maksudnya segala penghormatan. At-tahiyyatul mubarakah, segala keberkatan. Tutayyibat, segala kebaikan. Tulillah. At-tahiyyatul mubarakah, tussalawat, dan segala rahmat dan segala keberkatan. Tulillah adalah bagi Allah. Puji Allah dulu dalam at-tahiyyat. Kemudian kita sebut apa? Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Segala bukan segala. Salam sejahtera ke atas engkau. Maksudnya assalamualaikum, salam sejahtera ke atas sekalian para nabi. Ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita bagi salam tu kepada seluruh nabi. Sebab itu masa subuh tadi kalau kita baca tahiyat faham maksud, kita akan naik bulu roma. Sebab orang pertama kita bagi salam adalah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tajuk kita hari ini ialah istiqamah dalam ketaatan. Subhanallah. Allah wajibkan kita 5 kali sehari solat. Solat inilah laluan untuk kita istiqamah 5 kali sehari. Kalaulah solat ini hanya pilihan bukan wajib, agak-agak kita solat ke tidak? Tak solat. Tapi wajib solat ni sakit macam mana pun wajib. Kalau puasa, kalau uzur, haram puasa kalau perempuan dalam keadaan haid. Kalau puasa sakit berat, tak boleh pasu fidyah, betul kan? Puasa ada kelonggaran, tapi solat tidak ada sedikit pun kelonggaran. Yang kalau cukup syarat wajib solat. Syarat wajib solat apa dia? Baligh, Islam, berakal, lagi suci daripada najis. Ha, itulah syarat wajib solat. Syarat sah solat lain pula kan? Betul tak? Ada kiblat, apa ni, wuduk, masuk waktu, kemudian apa ni, tutup aurat. Okey, kita faham. Tetapi solat ini kita faham
tidak ada alasan melainkan kalau tak cukup syarat 5 tadi. Dah nyanyuk, dah koma, sakit kalau mata tak boleh gerak tapi doktor kata dia masih dengar, masih wajib solat. Subhanallah. Sebab apa Allah sangat bertegas dengan solat 5 waktu kali sehari? Inilah jalan ataupun pendidikan tarbiyah Allah untuk kita istiqamah sampai mati. Macam mana sakit, macam mana penat, kelang kabut buat mata buka, kelang kabut buat kenduri kahwin, solat memang tak boleh tinggal macam mana pun. Kalau rumah terbuka, tiba-tiba hari ni makan tengok, eh sedaplah pula, datang tadi puasa sunat, Syawal. Tapi tengok makanan tak boleh nak tahan, menggoda sangat, buka puasa boleh tak? Boleh. Boleh, subhanallah. Tapi beza dengan solat, cara Allah nak ajar kita istiqamah. Sebab itu dimulakan dengan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah itu kan doa. Istiqamah kita minta dengan Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah aku jalan yang lurus. Sedangkan kita ni seolahnya berada di jalan lurus dan kita minta tu dalam solat, bukan sedang sesat ni. Subhanallah. Kita minta istiqamah jalan yang lurus, jalan apa? Allazi ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang engkau bagi nikmat kepada mereka. Siapa yang Allah bagi nikmat? Golongan mana? Golongan yang mana bila dia solat, dia rasa kemanisan solat. Bila dia zikir, dia rasa kemanisan zikir. Orang yang Allah bagi nikmat hidup dia bukan kerana dunia, tapi nikmat hidup dia kerana dia menikmati akhirat sebelum dia pergi ke akhirat. Dia dah yakin sangat dengan ganjaran Allah dan sebagainya. Orang yang Allah bagi dia nikmat. Kemudian dalam Al-Fatihah kita sebut apa lagi? Allazina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalan yang orang yang kau murkai dan juga jalan-jalan orang sesat. Yang disebutkan oleh para ulama Nasrani, Yahudi, Majusi dan sebagainya. Subhanallah. Saya nak sebut at-tahiyyat tadi tu. At-tahiyyatul mubarakatu salawatu tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian kita bagi salam pada diri sendiri pula. Betul tak? Assalamu alayna wa ala ibadillahi salih. Salam sejahtera ke atas kami dan ke atas seluruh orang yang soleh. Subhanallah. Inilah laluan istiqamah. Tapi kalau kita tak faham maksud bacaan, ada rasa tak masa baca tahiyat? Tak ada. Ramai mana orang baca tahiyat memang tak rasa apa-apa. Tahiyatul mubarakatuh salawatul tayyibatillah salam. Tak rasa, hanya baca pada lidah. Tak pergi kepada hati. Bagaimana hati kita nak istiqamah? Bagaimana? Sedangkan bacaan tahiyat tu kalau kita hayati, subhanallah, kita sedang buat sesuatu yang sangat besar di permulaan hari hidup kita. Kita bagi salam kepada Rasulullah. Nabi sebut inna lillah malaikatan yuballighunani an ummati salam. Di sisi Allah ada malaikat yang menyampaikan salam daripada umatku. Nabi bersabda lagi, di manapun umatku berada, kat mana pun dia duduk, kalau dia bagi salam, dia bagi selawat, memang akan disampaikan kepada Rasulullah. Bayangkan subuh-subuh kalau kita faham, kita hayati, nama kita subuh-subuh dah dinaik ke langit. Ya Rasulullah, umatmu nama sekian-sekian menyampaikan salam dan selawat kepadamu. Dua-duanya ada dalam tahiyat. Dan bagi salam, assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian kita ada selawat. Kita panggil selawat Ibrahimiyah yang diajar oleh Rasulullah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami tahu bagaimana nak bagi salam kepadamu ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah, sebab depan. Tapi bagaimana untuk kami mengucapkan selawat kepadamu ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah ajar selawat yang macam mana kita baca dalam at-tahiyat. Subhanallah. Pada jemaah sekalian, pagi yang barakah ini, masa pun dah nak habis. Kalau ikut masa saya 9.45, tinggal lebih kurang dalam 12 minit lagi ya. Ha, sekejap saja, biar cukup-cukup rasa je kan. Kalau makanan tu terlebih garam kan, terlebih masin, memang tak sedap lah. Ha, mungkin tazkirah ni pun dibagi masa pun cukup-cukup tu kan. Sebab nanti ada pula tausiah daripada tuan guru kita, Ustaz Syuhada, subhanallah. Kemudian perut ni bawa perut kosong kan. Sebab dah nak sediakan, nak siap untuk makan fizikal pula. Saya nak share satu kisah bagaimana Allah beri kepada seorang hambanya satu nikmat istiqamah.
Subhanallah. Saya, kalau siapa yang tengok audio kuliah pada hari Jumaat baru ni, saya dah share kisah ni. Tapi saya ulang lagi sekali boleh ya? Ha. Ada pada hari Jumaat baru ni, ada seorang hamba Allah. Hamba Allah ni seorang artis. Dia pelakon, dia artis lah, pelakon itu ini, macam-macam lah dia buat. Ayah dia pun orang terkenal juga, artis jugalah. Kemudian dia minta dengan saya nak jumpa 3 bulan lebih lah, 4 bulan lebih dah mesej saya, "Ustazah nak jumpa, Ustazah tolonglah melalui PA, melalui dia, nak jumpa sangat." Kemudian akhirnya ditangguh-tangguh, ada waktu saya boleh, dia tak boleh, ada waktu dia boleh, saya tak boleh kan. Akhirnya Jumaat baru ni dapat jumpa di satu tempat. Dapat jumpa, lepas tu dia kata, "Ustazah, saya memang nak berhijab, saya nak berubah." Dia free hair lagi lah, "Saya nak sempurna apa semua, saya nak berubah apa semua, dah lama. Saya ingat bulan Ramadan hari tu, tapi saya tak ada kekuatan lagi, saya niat Syawal dan esok dia nak mula pakai tudung, Masya Allah. Tapi saya nak berubah dengan saya, dengan ilmu, dengan belajar. Saya takut saya berubah seperti mana artis-artis lain yang mana tak ikut syariat. Dia nak ajak saya, Ustazah, teman saya kejap. Saya nak baju macam mana Ustazah pilih, tudung macam mana." Saya kata itu memang tak sempatlah nak bersama. Tapi dia kata nak cukup syarat. Dia tanya pasal kaki, dia tanya pasal stoken, dia tanya semua. Dia tanya pasal bawah dagu, dia tanya. Dia dah beli dah setongang apa semua ni. Dia kata kalau boleh saya ni nak berubah, berubah yang betul-betul ikut syariat, Masya Allah. Dan saya perlukan guru sekian-sekian. Okey. Jadi yang saya nak cerita, bila seseorang ni diberi petunjuk hidayah nak berubah kan, dia ada kaitan dengan apa yang Allah tunjukkan kepada dia, apa yang berlaku dalam hidup dia, betul kan? Lepas tu dia pun ceritakan pada saya antara yang yang menggerakkan hati dia nak berubah. Dia ada seorang kakak angkat. Ada seorang kakak angkat yang sangat dia rapat. Dia seorang supermodel kakak angkat ni. Kakak angkat ni seorang model terkenal juga dan pelakon juga. Saya pun tak tahu siapa. Ha. Tapi dia kata kakak angkat ni memang hidupnya dalam keadaan yang sangat kotor. Hidupnya dalam keadaan yang sangat jijik. Maksudnya dari sudut pandangan kita memang kehidupan yang sangat sosial. Pergi keluar masuk kelab tu biasa. Berzina tu biasa. Perkara biasa zina. Bukan zina saja, hubungan sesama sejenis pun biasa. Maksudnya dengan lelaki pun dia, dengan perempuan pun dia. Tak pandai baca Quran langsung. Tak solat, tak pandai baca Quran. Seksi apa semua kehidupan, minum arak tu biasa. Apa dosa besar dia yang kakak angkat dia ni tak buat. Sampai, tapi dia ikut juga pergi pub, tapi dia kata dia tak pernah minum arak semua tu, cuma dia bergaul sajalah. Akhirnya dia terputus sekejap dengan kakak angkat ni, terputus hubungan sekejap. Sampailah satu ketika dia hubungi balik, dia buka balik Facebook ke Instagram kakak angkat dia ni, macam tu lah. Tapi dah berubah terus. Berubah, kalau sebelum ni tunjuk yang seksi-seksi, yang kehidupan yang sosial semua. Tapi berubah terus. Sebab bila seseorang tu berubah, FB pun berubah juga, betul kan? Orang ni kalau dapat hidayah, FB pun dapat hidayah sekali. Dia akan sama, subhanallah, dia akan seiring, Masya Allah. Dia tengok melalui FB tu kakak angkat ni, dia siap pakai niqab, pakai fudah. Berubah terus ni. Akhirnya dia pun kontak nak jumpa, dapatlah jumpa, dia kata macam mana boleh berubah. Memang betul-betul berubah, pakai tutup aurat dengan baik apa semua. Kemudian bila ditanya, dia kata sebenarnya saya ni dah mati. Kakak ni, akak ni dah mati, tapi Allah bagi kesempatan hidup semula. Ceritanya dia accident, lepas accident dia koma dalam tempoh berapa bulan. Dan dia cerita sepanjang dia koma, dia dah pun masuk neraka Allah. Na'udzubillah min zalik. Dia cerita tu, dia kata kalaulah ustaz, ustazah duk cerita kepada kita tentang azab kubur sekian, azab neraka sekian, balasan Allah bagi wanita tak bertudung sekian contohnya, bagi wanita yang mendedahkan aurat sekian. Dia kata cerita kisah-kisah gambaran yang diceritakan oleh alim ulama, oleh ustaz ustazah tu bukan saja-saja nak menakutkan kita tak. Tapi ustaz ustazah guru-guru duk cerita, duduk bertegas, ada yang kasar, ada yang lembut sebab sayangkan kita.
Walaupun tapi kakak ni kata ustaz-ustazah tak pernah melalui dan tak pernah tengok dengan mata sendiri. Tapi yang kakak angkat ni, artis ni cerita dia melalui saat tu. Bagaimana sepanjang dia koma, kepala, kulit kepalanya ditarik, keluar isi kepala. Bagaimana hari-hari badan dia disiat-siat, kulit dicabut, disiat hidup-hidup. Bagaimana dia dibakar dalam api. Bagaimana dia ditenggelam dalam lava, dia sebut lava. Maksudnya macam gunung berapi yang panas tu. Lepas hancur, lebur, semua sakit, apa perit. Kemudian Allah hidupkan balik, diseksa. Sepanjang dia koma, dia diseksa. Dan dia sangat, dia rasa memang betul-betul dia dah mati, dia dah mulakan tempoh yang diseksa oleh Allah. Ya Allah, astagfirullahalazim, na'udzubillah min zalik. Saya bila dengar tu memang naik bulu roma. Dia pun bercerita, ustazah, kakak angkat saya cerita menangis-nangis sebab dia melalui bagaimana sakit. Tapi dia minta dengan Allah, ya Allah, izinkanlah ya Allah, hidupkanlah aku semula. Dan inilah permintaan semua orang. Ini permintaan semua orang setelah mati. Sebab itu bila kita sebut hari kiamat, ia bukan hari hisab saja, ia adalah hari penyesalan. Orang yang puasa 30 hari Ramadan pun menyesal. Walaupun kita puasa, ramai mana orang yang berpuasa sempurna bulan Ramadan, dibangkitkan di akhirat kelak, menyesal. Menyesal kerana apa? Menyesal dosa-dosa tak diampunkan oleh Allah. Sebab Nabi sebut, kamil sa'imi laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Betapa ramai orang yang berpuasa tak dapat apa-apa daripada puasanya kecuali lapar dan dahaga. Na'udzubillah, ibu-ibu, para jemaah muslimin muslimat sekalian. Cuba bayangkan, na'udzubillah, kalau kita dibangkitkan di padang mahsyar kelak, lalu dibentangkan tentang puasa Ramadan kita. Berapa kali kita Ramadan? 40 kali, 50 kali. Lalu bila kita dihisap, setiap Ramadan kosong, 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 kosong. Rupanya tak ada pahala daripada Ramadan kita. Na'udzubillah min zalik. Sebab itu sahabat Nabi, itulah hari penyesalan yang benar-benar sesat. Sahabat Nabi lepas habis Ramadan, mereka dah ulang-ulang doa ni sampai 6 bulan. Doa apa? Allahumma taqabbal minna siyamana. Ya Allah, terimalah puasa kami. Ya Allah, taqabbal minna ibadatana. Terimalah ibadah kami. Duduk doa, kita masuk satu Syawal dah happy dah. Dah tak rasa risau dah. Alhamdulillah, selesai 30 Ramadan. Selesai kita puasa kan. Kita rasa soalannya, kita buat ibadah, kita yang terima ibadah sendiri. Kita tak rasa risau Allah terima atau tidak. Sebab itu, antara kaedah untuk istiqamah, kita tetap teruskan doa, walaupun kita tak rasa pun bersalah, rasa macam Allah terima, tapi tetap teruslah kita doa, Allahumma taqabbal minna, ataupun ucapan kita, taqabbal Allah minna wa minkum taqabbal ya karim. Itu ucapan para sahabat. Saya nak sambung cerita ni tadi. Kemudian bila satu hari, subhanallah, Allah bagi dia insan terpilih, dia sedar balik. Dia sedar balik, terkejut sebab doktor tak bagi harapan. Doktor kata tunggu masa je, misi ni akan berhenti sebab dia tak ada harapan untuk hidup. Keluarga pun dah berhenti berharap. Sebab doktor pun tak ada harapan dah. Tapi Allah izinkan dia hidup semula. Satu hari dia celak, dia bangun, lalu dia terus boleh bercakap. Dia kata, tolong mak, ayah, ahli keluarga, tolong tutup semua, bakar gambar-gambar dia yang teruk, apa dia takut, dia takut, dia menangis. Kemudian dia minta mak ayah dia hantar ke tahfiz. Umurnya dah banyak lah, maksudnya dalam 20 lebih ke 30, wallahualam. Saya rasa umur dia dah 30 lebih masa tu. Sebab umur dia sekarang dah 40 lebih. Dia baru juga melalui fasa perubahan ni. Dia masuk ke tahfiz, subhanallah, dia masuk ke tahfiz. Selama 2 tahun dia habis hafaz 30 juzuk Al-Quran. Allahu Akbar. Kita Al-Muq dah hafal belum? Allahu Akbar, insyaAllah. Yasin dah ingat belum? Kalau baca ramai-ramai tu boleh ikut. Sorang-sorang tak tengok, tak boleh ingat. Sajadah ingat tak? Surah Al-Insan hafal tak? Al-Kahfi jauh lagi. MasyaAllah, Allahu Akbar. Sebab itu kita ni sebenarnya penat apa ni? Penat makan, penat tidur, penat berjalan, penat rehat, penat apa? Takut orang yang banyak rehat ketika hidup, maka dia akan penat setelah mati.
penat hadapi hisap, penat hadapi ketakutan dalam kubur, penat, sangat penat. Tapi orang yang penat ketika hidup, dia akan rehat selepas mati. Sebab tu saya start dengan penat. Penat tu tadi kan sebab kita ni mulut mudah sangat nak bungut, itu penat, ini penat. Kita belum betul-betul penat sebenarnya. Dah mati esok baru tahu erti penat yang sebenar. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan kita dapat rehat selepas mati, insyaAllah. Dia 2 tahun dia masuk tahfiz, mungkin sebab subhanallah hati dia betul-betul ketakutan, dia memang dah nampak dengan mata dan dia dah lalui penyiksaan ketika masa koma dan sebagainya, sampai Allah bagi kekuatan daripada dia tak reti baca Quran daripada sekian sampai dia boleh habis 30 juzuk. Habis 2 tahun, habis dia 30 juzuk, ada seorang hamba Allah lelaki daripada Turki, orang yang soleh, orang yang alim dan juga hartawan, datang ke madrasah tersebut. Lepas tu lelaki ni pun kata, saya datang ke sini nak cari calon isteri. Masa tu guru di madrasah tersebut, masa dia kata boleh pilihlah mana, mungkin ada yang mana, wallahualam. Semua pakai niqab kan, nampak mata, jadi tak tahu muka macam mana. Terus saja bila dia masuk, beberapa orang sahabat lagi, mungkin umur-umur yang dah wajar jadi isteri, terus lelaki tu tunjuk pada dia. Allahuakbar. Sekarang dia duduk kat Turki. Lepas tu yang hati ni tunjuk bagaimana kehidupan dia, subhanallah. Allah bagi dia satu hidayah, satu kesedaran. Dan Allah bagi dia juga terus seorang pembimbing, seorang suami yang soleh, yang bimbing dia, yang jaga dia, supaya dia istiqamah. Sebab ramai mana orang yang berubah drastik, bila jumpa kawan-kawan balik, jumpa balik kehidupan asal, dia kembali kepada asal. Tapi Allah ikat dia, subhanallah. Habis dia dalam tempoh 2 tahun, dia diikat melalui seorang suami yang baik, masya Allah. Sebab itu kadang-kadang kita ni kan, kita tak tahu Allah nak ikat kita supaya istiqamah macam-macam cara. Ada orang Allah uji dia dengan suami tak pernah berubah, isteri tak pernah berubah, walaupun dia doa, dia pergi buat umrah, anak tak berubah, anak tak solat. Rupanya itu jalan untuk dia istiqamah. Sebab anak ni 20 tahun, anak dah besar 30 tahun masih tak semayang, ibu ni istiqamah setiap malam doa. Ibu ni istiqamah zikir. Apa zikir untuk lembutkan hati, semua dia baca sebab nak lembutkan hati anak. Bayangkan kalau semua okey, kita ada tak sebab untuk istiqamah dengan zikrullah? Allahu akbar. Rupanya dia uji dengan adik-beradik, dengan ibu bapa, ujian yang sekeliling ni Allah nak suruh kita istiqamah. Istiqamah dia redha. Istiqamah dia dengan berlapang dada. Istiqamah dia dengan bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, masya-Allah. Kadang orang tanya, ustazah, kenapa saya, ustazah? Kenapa suami saya macam ni, ustazah? Kenapa anak saya macam ni? Allahu akbar. Allah sayang kita. Allah tak pernah mentakdirkan sesuatu, mengaturkan sesuatu sia-sia. Allah bukan menzalimi kita. Allah sangat sayang makhluknya yang bernama manusia. Allah sangat sayang. Pernah dengar tak satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, suatu hari langit, saya selalu ulang hadis ni sebab saya sangat suka. Saya dengar hadis ni daripada Habib Ali Zainal Abidin. Bagaimana bentuk kasih sayang Allah kepada kita? Allahu akbar. Satu hari langit berkata kepada Allah, ya Allah, izinkan aku menghempap manusia. Langit minta dengan Allah nak hempap manusia. Lalu Allah bertanya, kenapa wahai langit? Kerana manusia ini makan nikmatmu tapi dia tidak mensyukurimu. Dia makan nikmatmu daripada celik mata tadi sampai kita tidur balik berapa tahun, banyak sangat nikmat, tapi dia tak mensyukurimu, ya Allah. Kemudian laut pula berkata, ya Allah, izinkan aku menenggelamkan manusia ini. Kenapa wahai laut? Kerana dia makan nikmatmu, dia tak bersyukur kepadamu. Kemudian bukit, bukau, gunung, ganang pula berkata, izinkanlah kami menghampap manusia ini, ya Allah. Kenapa? Kerana mereka makan nikmatmu, mereka tidak bersyukur kepadamu. Allahu akbar. Kita tahu makhluk sekeliling kita ni, pokok, daun, apa, semut, lalat, semua makhluk Allah ni, subhanallah, mereka tak berhenti berzikir kepada Allah. Sebab itu ada Nabi Sulaiman kan, dia ada terjemahkan zikir kata yang kita duk dengar ong-ong tu kan, kita ong-ong je. Tapi Nabi Sulaiman diberi kelebihan boleh mendengar dan memahami.
Nabi Sulaiman pun menafsirkan apakah zikir yang disebutkan oleh katak tersebut. Tetapi sebaik berlaku kiamat, bumi ini akan hancur, imtiaz ini akan hancur, rumah kita akan hancur, kereta yang kita banggakan akan hancur, semuanya akan hancur. Dan hanya satu makhluk yang Allah akan bangkitkan semula, makhluk yang paling Allah sayang, iaitu manusia, yang paling kurang berzikir kepada Allah. Tapi makhluk yang lain semua akan hancur bersama dengan berlakunya kiamat. Apabila makhluk tadi berkata begitu kepada Allah, apa jawapan Allah? Allah jawab apa? Allah kata, jangan engkau melakukan hal demikian. Maksudnya Allah tak izinkan. Allah jawab apa? Sekiranya kamu yang ciptakan mereka, kamu juga akan mencintai mereka. Allahu Akbar, subhanallah. Faham tak maksud? Saya kali pertama saya dengar tu kan, menitik air mata. Saya kata, ya Allah, sayangnya Allah pada kita. Allah berkata kepada makhluk-makhluk, kita kadang rasa takut. Takut pokok pun kecam kita. Kita dah berjalan takut tanah tu pun kutuk kita. Ni, kita ni orang yang kurang bersyukur ni. Semua ni, sebab mereka makhluk Allah ni tak pernah berhenti berzikir pada Allah. Allah kata, jangan. Tidak. Kalau engkau ciptakan mereka, engkau juga akan menyayangi mereka. Nak kata Allah ni sangat sayangkan kita. Saya tanya Hajar Kasmah kan. Kalau ada seorang jutawan lah, seorang jutawan. Nak bagi 1 juta, nak mata Hajar sebelah aja. Hajar nak bagi tak? 1 juta ni. Ada tak orang sanggup bagi sebelah mata dia untuk 1 juta? Tak sanggup. Barulah kita rasa mata yang kita guna sejak lahir sampai tua sekarang ni, nilainya berpuluh juta, ratus juta pun tak boleh nak dibalas. Bagaimana dengan mata ini kita boleh melihat wajah kita, orang yang kita sayang, boleh lihat nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, boleh buat segala-galanya. Yang kita untuk mata sendiri kita tak mampu nak syukur kepada Allah. Sebab itu ada kisah seorang abid yang tak pernah berhenti ni buat ibadah sepanjang 70 tahun. Saya baca kisah ni dalam kisah akhlak Rasulullah dalam bab syukur. Dalam 70 tahun dia melakukan ibadah tanpa henti. Malam hidup dia, tidurnya sangat sedikit, makannya sangat sedikit. Selebihnya adalah tak nikah apa semua, orang yang tangguh. Kerjanya ibadah saja. Apabila tiba saat dekat dengan kematiannya, lalu datanglah malaikat, lalu berkata kepadanya, maksudnya kembalilah kepada Allah lah, pulanglah kepada Allah dengan rahmat Allah, engkau diampuni Allah dengan rahmat Allah, bagimu syurga. Lalu dia berkata, kenapa, tidakkah boleh dengan ibadahku aku masuk ke syurga Allah? 70 tahun lebih kurang tanpa henti buat ibadah ni. Kita ibadah sangat kurang. Yang lain tu adalah untuk urusan-urusan diri kita, urusan dunia. Lalu Allah pun mengambil umpama perumpamaan, ditimbang sebelah biji mata dengan 70 tahun ibadah tanpa henti seorang abid ahli ibadah. Diletak sebelah biji mata dengan 70 tahun, mata ni beratlah. Letak 70 tahun amal soleh tanpa henti ni tak bergerak sedikit pun. Sebab itu kita masuk syurga Allah bukan dengan amal soleh, bukan dengan ibadah kita, tetapi dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Sebagai penutupnya, masa pun dah lebih, saya mohon maaf. Masya Allah. Antara amalan yang Nabi ajar kepada kita untuk istiqamah, jangan tinggalkan doa tu. Selepas solat fardu, jangan tinggalkan doa apa dia? Yang Nabi sebut, wahai Mu'az, aku sangat mencintaimu wahai Mu'az. Wahai Mu'az, janganlah engkau tinggalkan doa ini setiap kali lepas solat. Ada yang kata, riwayat mengatakan setiap kali sujud akhir tu. Ha, tapi dua-duanya pun boleh kita buat. Itu doa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun ajarkan, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantulah aku. Bantulah aku dalam mengingatimu. Bantu aku dalam selalu ingat zikir kepadamu. Sebab kita dalam solat pun susah nak ingat Allah. Kita perlu bantuan Allah untuk ingat Allah. Kita sangat lemah untuk ingat Allah. Allahumma a'inni ala zikrika. Bantu aku untuk ingatmu ya Allah. Yang kedua, wa ala syukrika. Dalam bersyukur kepadamu ya Allah. Wa ala husni ibadatika, dalam memperindah, memperelokkan ibadahku. Subhanallah, Allahu Akbar. Para jemaah sekalian, bulan Ramadan, bulan tarbiyah, didik kita dengan amal soleh.
kualiti kuantiti di bulan Ramadan memang sangat susah kita nak buat di bulan Syawal, betul atau tidak? Sangat susah. Kualiti ke kuantiti ke nak sama baca banyak Al-Quran sama macam Ramadan payah. Nak sama Qiyamulai sama macam Ramadan payah. Sekarang ni mungkin cukup 2 kaat, kadang berapa kaat sempat je. Kan bulan Ramadan itu kita Qiyamulai sekali dengan tarawih panjang. Qiyamulai kita faham ya, bukan tahajud maksudnya. Qiyamulai start maghrib sampai subuh. Yang kita solat maghrib, solat isyak, solat tarawih semua tu termasuk dalam Qiyamulai semua tu. Maksudnya menghidupkan malam. Susah dah kita nak buat sekarang bila masuk bulan Syawal. Namun saya nak berkongsi satu hadis Nabi SAW. Nabi bersabda, sesungguhnya seseorang itu boleh menyamai, boleh menyamai kedudukan, kedudukan ahli Qiyamulai, ahli solat malam, dan kedudukan orang yang berpuasa pada siang hari. Subhanallah. Kita ni bukan ahli siang, bukan ahli berpuasa ni. Orang yang ahli siang, dia puasa Nabi Daud selang sehari. Lepas tu ditambah lagi Isnin Khamis. Lepas tu ditambah lagi dengan hari putih. Semua puasa sunat, semua diambil. Masya Allah. Kita bukan ahli siang, kita bukan ahli puasa. Dan kita juga bukan ahli Qiyamulai. Kalau bangun 2 rakaat, bangun setengah jam, itu bukan lagi seorang yang disebut ahli Qiyamulai. Ahli Qiyamulai ni tidur sekejap 1 jam, yang lain semua berjaga. Dengan zikrullah, baca Quran dengan ni. Kita banyak tidur, sikit berjaga. Betul kan? Tapi Nabi sebut dalam hadis ini, Nabi kata, sesungguhnya seseorang itu boleh mencapai kedudukan ahli Qiyamulai dan juga ahli siam, orang yang berpuasa, dengan memiliki akhlak yang mulia. Allahu Akbar, subhanallah. Dengan memiliki akhlak yang mulia. Kita tahu bulan Ramadan hari itu nak dapat darjat taqwa. Dan takwa ini boleh nampak tak kalau orang tu berjalan? Oh, tu orang bertakwa tu, tu kurang sikit takwa dia. Boleh nampak tak takwa ni? Tak boleh nampak. Tetapi ketakwaan ini boleh nampak dengan akhlak. Sebab itu buah kepada ibadah adalah akhlak. Ibadah yang kita buat banyak di bulan Ramadan, buahnya nak nampak hasilnya pada akhlak yang mulia. Subhanallah. Dan inilah dia bulan Syawal, bulan yang kita akan diuji dengan akhlak kita. Mata kita apa yang kita lihat? Mulut kita apa yang kita cakap bila kita berjalan rumah orang? Bila tetamu datang rumah kita, kadang balik tetamu mengumpat tetamu. Pergi rumah orang mengumpat tuan rumah bila masuk dalam kereta. Rumah dia bersepah, makanan dia tak sedap, anak dia lasak. Ustazah anak pun lasak juga. Hari tu bulan Ramadan, 1 Syawal. Ramai mana mertua dah mengumpat menantu. Ramai mana menantu dah mengumpat mertua. Ramai mana adik-beradik saling mengumpat. Maksudnya bulan Syawal ini bulannya kita nak tengok kita mampu tak, ada kesan tak ibadah Ramadan hari itu, kita mampu tak memiliki akhlak yang mulia. Sebab itu Nabi ada bersabda lagi, sesungguhnya pemberat timbangan amal di akhirat kelak adalah akhlak yang mulia. Nabi sebut lagi, orang yang paling dekat dengan aku di padang mahsyar kelak, orang yang memiliki akhlak yang mulia. Dan Nabi sebut dalam hadisnya, Nabi sebut apa? Innama bu'istu li'utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ni diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Ibadah adalah proses. Proses nak membentuk hati yang baik. Nak tahu hati tu yang baik atau tidak, apa yang keluar pada lidah. Apa yang mata lihat, adakah mata kita melihat dengan pandangan yang hina orang lain? Adakah mata kita melihat dengan mencari-cari aib orang? Dengan mencari-cari keburukan orang, mata kita ni duduk tengok. Subhanallah. Maka ibadah Ramadan itu siam. Siam membawa masuk imsak, iaitu mencegah. Mampu tak puasa hari itu mencegah diri kita daripada akhlak yang buruk. Subhanallah. Alhamdulillah. Saya sudahi dengan satu hadis Nabi SAW. Nabi sebut, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hari akhirat. Yakin beriman kepada Allah, beriman kepada hari akan dihisap. Kita semua akan dihisap oleh Allah satu persatu. Ada 3 ciri dia Nabi sebut. Yang pertama, falyakul khaira aw liyasmut. Yang pertama dia akan cakap yang baik-baik ataupun diam. Walaupun sampai kepada dia satu video, video lucah. Video hubungan sekian-sekian sebab kita tular dalam beberapa hari ini. Tapi tak terkuat pada lidah dia maki hamun.
Tak terkeluar pada lidah dia satu perkara, benda yang dia sendiri tak pasti sebenarnya. Kita pun tak tahu kebenaran. Bukan kita nak backup ke, nak apa ke, tapi ini perihal diri kita. Sebab apa, hari ini hari zamannya fitnah. Nabi sebut akan tiba suatu saat, ketika itu fitnah ini menjadi makanan harian. Fitnah berleluasa. Dan Nabi kata orang yang paling selamat adalah orang yang diam. Sebab apa, kita sampai tahap tak tahu mana betul mana salah. Yang ni bawa bukti, yang ni bawa bukti, yang ni. Akhirnya jagalah lidah kita agar kita tidak menambahkan lagi apa yang disebarkan melalui tulisan ataupun melalui percakapan ataupun melalui share. Tak payah kita terlibat. Kita serahlah kepada Allah untuk menghukuminya, untuk mengadilinya. Subhanallah. Nabi kata siapa yang ada ciri-ciri, maksudnya beriman pada Allah, yang pertama cakap mesti yang baik-baik, kemudian yang kedua ataupun diam. Kalau tak boleh cakap yang baik-baik, diam. Kemudian hadis tu bersambung, Nabi sebut lagi falyukrim jarahu, dan dia muliakan jirannya. Yang ketiga falyukrim daifuhu, dan dia muliakan tetamunya. Kenapa saya sebutkan hadis ini? Ia berkaitan dengan Syawal. Tiga-tiga ini ada kaitan dengan bulan Syawal. Yang pertama, memang susah kita nak jaga apa yang lidah kita keluar, sebab kita jumpa ramai orang di bulan Syawal ni. Lepas tu yang kedua, Nabi ingatkan, utamakan, muliakanlah jiran. Sebab ramai orang pergi berjalan jauh ni, sampai KL pergi rumah terbuka, pergi ziarah sampai Johor, sampai sana sini. Jiran tiga buah rumah, dua buah rumah tak sampai. Jiran ada yang tak bertegur siapa. Sedangkan pergi ziarah orang jauh-jauh, jiran ini sampai Nabi kata, aku menyangkakan jiran boleh mewarisi harta kerana banyaknya peringatan daripada Malaikat Jibril tentang jiran. Ramai orang mengabaikan jiran hari ini. Jiran sakit tak tahu, tahu-tahu meninggal. Jiran sakit tak pergi ziarah. Oh, minta maaf tak sempat ziarah saya hari tu ni, tahu-tahu meninggal. Time meninggal sampai pula. Jadi semua ini akan dituntut oleh jiran kita. Nabi kata falyukrim jarahu, muliakanlah jiran. Siapa nak buat rumah terbuka, dia jemput kawan ofis, lepas tu kawan ofis datang, kereta berderet, parking depan rumah jiran, tak ajak jiran, jiran berkecil hati. Berdosa kita. Berdosa kita. Bukan parking tempat lain, depan rumah jiran juga. Sebab itu siapa nak ajak-ajak makan bulan Syawal ini, tolong perhatikan hak jiran. Ajak jiran dulu, barulah nak ajak orang berkumpul dekat rumah kita ataupun buat serentak ke terpulang. Sebab ramai mana orang bila dia jemput orang yang jauh, jiran tak ajak, jiran sama jiran bercakap, eh dia ada jemput ke kita? Tak ada. Oh tak ada, saya ingat saya terlepas pandang. Perasan tak? Perkara ni nampak remeh. Jiran ni takkan ketuk rumah kita, saya nak tuntut hak saya, awak ajak orang makan, saya tak dijemput. Dunia dia takkan tuntut. Tapi akhirat esok bila kita dibentangkan, semua orang akan menuntut. Sebab semua ketakutan nak masuk syurga, nak kumpul pahala. Takutilah kita, sebab ramai yang akan menuntut, jiran antaranya. Kemudian Nabi sebut, bangsa asing, kita dituntut untuk melayani mereka dengan baik. Jemput sekali tak ada masalah. Subhanallah, kita tahu bagaimana Nabi menyantuni bangsa asing kan, maksudnya non-Muslim, bukan Islam. Bagi makan, Nabi ada bagi makan juga, Nabi ada menyantuni. Jadi jemput, ini hari, maksudnya hari Aidilfitri, hari kesyukuran. Ia bukanlah, ia lebih kepada memberi makan, hubungkan silaturahim. Saya ada seorang sahabat saya, tak jauh duduk Sikamat. Dia buat baik tu je, bagi makan selalu. Nak berdakwah dia kata dia tak reti. Ada makanan bagi, jiran sebelah Cina ke India, lama-lama masuk Islam. Masuk Islam, barakah, sebab itu je cara dakwah dia, selalu bagi makan. Sakit pergi ziarah, itu je. Nak cakap, nak buka mulut pasal Islam, tak reti, tak ada ilmu. Tapi sebab bagi makan berterusan, jaga silaturahim, masuk Islam satu keluarga. Allahu Akbar, subhanallah. Okey. Kemudian Nabi sebut yang terakhir, falyukrim daifuhu, muliakanlah tetamu. Siapa yang habiskan duit, habiskan masa, tenaga, jangan lepas tetamu balik merungut. Jangan lepas tetamu balik, memang kita akan sebut penat. Kalau boleh kita kena buat dengan rasa gembira. Sebab sepanjang kita start daripada masak sebab nak mulakan tetamu, kita menyantuni sampai balik, subhanallah, semua itu pahala, 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 pahala. Sebab itu cara ibadah bulan Syawal berbeza pula dengan bulan Ramadan. Banyakkanlah di bulan Syawal ni hubungkan silaturahim. Sebab hadis Nabi, Nabi sebut barang siapa yang menghubungkan silaturahim,
Allah kata, Allah berfirman, Allah sebut, dia sedang berhubung denganku. Siapa yang putus silaturahim, dia sedang berputus hubungan denganku. Subhanallah. Ziarah orang, terima jemputan orang, panggil orang datang rumah, semua ni ibadah. Tapi kena pasang niat yang betul. Kena tanya selalu, niat apa jemput orang? Nak tunjuk pinggan mangkuk ke? Keluarkan pinggan mangkuk cantik, tak ada masalah. Memang sebab nak muliakan tetamu, keluarkan pinggan mangkuk yang terbaik. Sebab nak muliakan tetamu, beli sofa baru. Sebab sofa lama tenggelam, tak boleh nak bangun-bangun nanti. Ha kan? Jadi kita buat bersih, kemas rumah. Sebab apa? Nak memuliakan tetamu. Semua itu diberi pahala. Nabi kata, fal yukrim daifu, muliakanlah tetamu. Subhanallah, alhamdulillah. Mudah-mudahan perkongsian pada hari ini mendapat sedikit sebanyak manfaat. InsyaAllah, kita sentiasa istiqamah dalam kebaikan. Tetapi bentuk kebaikan yang berbeza. Bulan Ramadan berbeza, bulan Syawal berbeza. Tapi sentiasalah istiqamah dalam amalan kebaikan, amal ibadah, amal salih, insyaAllah. Saya mohon maaf salah dan silap. Terima kasih kepada semua. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.